sebenarnya setelah Toban kali ini. Oh, dipindahkan ke warung Sekdes Kuningan. Caca nampaknya yang akan melakukan siap pertama di Liga Bina ini. Cari yang terbaik dari yang terbaik. Inilah dia Caca. Lesatkan sudah hijau ke belakang. Terima area-area. Umpan dengan dia bermain. Bagus sebenarnya. Kali ini Sadi nomor punggung 10 Mangkiman 10 putar disatkan sudah jauh ke belakang. Baik pemirsa, nomor punggung 4 Hei, siapa yang nomor punggung 11 sulit ketendang tadi. Anak maca mampu membobol pertahanan dari anak maca tadi. Makan kedepan menjadi satu sama Zat John Gede. Baik keluar kali ini kurang baik Bali Joni akan lakukan set luar Berol ini tidak tangan langsung dari jauh set jauh ke belakang. Ternyata rendah dilakukan kesalahan kali ini Joni. Angka gratis untuk Atmaja Raja Danu dua sama. Ini baik kali ini set cantik set keras baik sana umpan tinggi baca tapi kembali baca tadi mengeksekusi smash dengan baik pemirsa cukup keras. Bola set ini nomor punggung 4 akan lakukan set dari Porn Sekdes Kuningan memberikan perlawanan yang cukup awet kali ini sama kuat sama rata sangat panjang bertemu di final set lagi Deka baik Sadi Rada ini cukup baik meskipun di HL Blocker 2 yang jangkut ke sini tembus Smash Rada Bali Arsel nomor punggung 4 bermain kali ini mampu ditahan Sadi tadi namun tidak dapat dikembalikan dengan baik tadi pengembalian upaya pengembalian dari Atmaja. Indah poin kembali. Inilah dia forum Sekdes Kuningan. Imang teman si kulit benar lesatkan sudah cukup belakang keluar dia di sana. Umpan Sade. Umpan kali ini cukup baik. Bekerja sama dengan Sadi. Empat sama. Kali ini aman. Baes. Baik. Berkelas tadi dari Bagja legar di hadapan para pemain Atmaja. Bila dia Bagja besarkan sudah ke belakang ada di sana lupa Sadi sangat cerdas tadi melihat celah yang kosong cantik jamik tindak paripurna diperagakan Sadi cukup cerdas tadi ada cabik cap nomor punggung 4 Caca. Oke kembali Wilda di sana. Aku di halai. Poin kembali untuk Atmaja 6-5. Kembali Radia. Tarik nafas. Tengok kanan dan kiri. Jambik Zap. Baik ke belakang kali ini. Lalu memanjang Zap dari Radia. Pindah poin kali ini 6 sama. Berimbang rupa-rupanya. Set lagi. Luar. Baik pemirsa, ajar ada di sana. Seberangkan di timbang. Tinggi datangnya. Pais sempurna kali ini Pais. Umpan Caca. Baik pemirsa. Kompak. Warung Sekdes. Kuningan kali. Gencar membuat serangan. Luar bola tadi. Laju satu angka 7-6 kali ini. Sab lagi belar kebanyakan saja. Umpan tinggi ini berbahaya. Pukul jebret. Gedeon baik. Mentaskan. Pakai spider yang berkelas tadi. Menunjukkan kualitasnya. Sebagai pemain yang sering tarkam kemana-mana. Ditampil di layar HP Anda. Kembali. Datang. Tadi topan umpan kembali ke belakang seberang lagi nomor punggung 4 datang lagi momen betul Sade lagi matanya cukup cerdas mampu menempatkan jatuh di tempat yang kosong membantu pergerakan dari Atmaja kembali siapa gerakan
jalan tadi. Dipal terbaik. Caca, setter andalan dari forum Sekdes Kuningan. Itu kembali terlalu tinggi tadi memang mesinnya. Tidak memudahkan untuk melakukan smash dari forum Sekdes Kuningan. Balik Caca, poin 8 sama. Zab, balik ke belakang Raden di sana, umpan tinggi Sadin. Lagi-lagi Sadi menyulitkan pertahanan dari forum Sekdes Kuningan ini. Siap lagi. Bahaya. Satu-satu. Kreasi yang sudah indah. Namun kakinya tadi sedikit ada sentuhan. Sudah kurang maksimal. Dilancarkan datang kembali serangan. Pepais di sana nomor punggung 4. Mempuntur tangan. Hidin Bay. Indah poin 9-10. Johnny kembali. Bila dia secangkung. Bisa. Eka baik kali ini. Sade. Arsyil maksudnya. Baik Arsyil. Kerjasama dengan Osade. Satu paket ini yang didatangkan. Beserta Didin Bay. Indah. Kembali di Dimbae, jumping shot, baik kali ini, umpan Caca, dengan cepat Bangsa masih dapat dihalau, Raden ke belakang. Pes Raden, mampu diantisipasi, enak-enak burung Sekdes, kembali, baik, terlalu beras tadi, jumping shot, di Dimbae, indah poin 10-12. Nomor punggung 4, Zab kembali. Belakang, Adeka, umpan Cahyo. Betul ada, kembali kali ini. Bulan kelas tadi dari Radea, menyulitkan jantung pertahanan dari Orung Sekdes Kuningan. Masih, memang si kulit pun dari lesatkan lagi Arsyil. Apa yang terjadi Pais? Bola dibiarkan jatuh begitu saja. Kontrol yang kurang baik tadi dari Pais. Zab lagi Arsyil ke belakang. Nomor 4 sana umpan tinggi. Oke, cepat. Akhirnya kontrol kanan. Punggung 11. Nanti menyelesaikan tugasnya dengan baik. Indah poin. 11-14. Sadi, baik kali ini, mana betul bagaimana mampu ditahan. Baik, saya pun kembali. Baca kali ini. Baca. Susah untuk ditahan lajunya. Cukup cerdas. Mematikan memang tip ball-nya dari Baca. Siap lagi. Datang kembali upaya penyerangan Sadi. Bum-bum spy tadi. Dari Topan. Apa maning? Bukan pelanggaran benar-benar. Masuk ke belakang. Dan tidak ada pelanggaran tadi. Sehingga poin untuk Atmaja. 16-12. Aduh, keluar ambil. Baik, kalau ini lelah mampu ditahan. Keluar. Tentangan Sade tadi. Tidak poin. 13-16, tukmau 3 angka. Membuka mengejar ketertinggalannya. Anak-anak turun Sekdes Kuningan ini. Kembali Bagja. Zab, Bagja ke belakang. Raneka kali ini, kejar Sade. Sulit tadi memang resipnya cukup jauh dari tangan setter. Poin kembali untuk Sekdes Kuningan. 14-16. Zab, Bagja ke belakang. Baik kali ini, Dedin Bay. Kejar kembali. Kalah. Sekdes Kuningan.
pertandingan ini mampu menahan laju serangan dari Atmaja sehingga poin kembali menjadi 15-16. Terpaut satu angka pemirsa dimanapun Anda berada. Semakin sengit berimbang, sama kuat sama rata, sama panjang rebutannya. Maja, Zal, baik kali ini. Strategi yang diperlukan apa tadi dikasih arahan tadi lagi-lagi di punta tim out. Jokok cek ketertinggalan. Sekres kuningan dari Atmaja ini. Loh, bola, bro. Angka. Bola. Bola. Kasihkan. Kembali pemirsa, kita saksikan. Ada lakukan. Set kembali. Jauh, set. Hai, pemirsa. Datang kembali tadi di dimbaya di pantau opan di sana opan datang kembali ke belakang namun sayang tidak sempurna topan tadi melakukan keluar baik keluar meninggalkan lapangan pertandingan hingga poin 16-19 Wilda Wildan Asap Wilden Bae menunjukkan kualitasnya pemain yang sering kancah kemana-mana sulit memang menahan laju pergerakan dari Dudung Bay ini pemain berpengalaman umpan kembali Johnny di sana datang kembali serangan mampu ditahan tadi hasilnya cepat namun kalah cepat blocker blocker dari Sekdes Forum Kuningan ini lempeng lagi siap kembali baik pemirsa umpan tinggi berbahaya mampu ditendin Mirsa dimanapun Anda berada datang kembali Bobol Jepret berbahaya tadi namun mampu menembus kokohnya pertahanan Raja Danung Maja tadi set Johnny ke belakang Wadeka di sana berbahaya Arsul tadi sepak lagi nomor 24 datang lagi Wadeka umpan lagi siapa yang akan mohon contek saja mampu dikejar kembali Kutek Arsil Yudin Bay kali ini langsung shot kembali baik nomor 11 umpan caca wukul ke belakang Radea umpan ke Yudin bakar Radea namun keluar smash dari Radea hingga pindah poin 20-22 terpaut dua angka pemirsa dimanapun Anda berada apa yang terjadi mengumpulkan dulu tali sepatu diikat dengan kencangnya supaya tidak terlepas kembali Arsil tadi memang si kulit benar lesat kecil dan nomor 4 ke belakang ada mereka di sana 4 tinggal dari sade ke belakang Arsil tadi setelah sempat mengumpulkan tali sepatunya langsung mengeksekusi bola smash dengan menghasilkan pindah poin 23-20 Arsil kembali jauh ke belakang datang Caca di sana masih terjadi belum masuk saya melakukan pelanggaran netting rupa-rupanya
Indah poin 21-23. Bola timbang ya. Nomor punggung 11 ini lakukan shot kembali. Wadeka di sana. Umpan tinggi berbahaya. Seberangkan saja. Baik, ada Faiz di sana. Caca. Leblanc. Oh, benar. Kali ini terpaut satu angka. 22-23. Wah, malah nangai free band. Satu angka. Oh, tim out dipinta dari Kuti atau Maja Raja Danu. Kembali ke lapangan pemirsa. Warung Sekdes kuningan nomor 11 lakukan shot belakang. Wadeka orang baik kali ini. Jalan petir melakukan football. Widi mampu dicecar, datang beli bola cantik saja. Raja Danu.